Budak pergi tidur lah. Bukan nak cerita. Tapi cerita ni cerita betul ni. Kisah benar. Bukan kata merapu ke, bukan kata lolak. Tak. Cerita ni cerita berlaku masa baru-baru. Satu apa tu yang buka tail, buka masuk pergi danok tu. Ha? Masa yang masuk pergi danok berapa bulan? Satu bulan lima. Satu bulan lima. Ha, satu bulan lima. Kisah ni terjadi masa sebelum PKP dulu. Oh. Kisah masuk Siam. Tahun 2019 lah. Ha. Cerita dia macam ni. Lagi. Cerita Aat. Aat dengan Man. Man ni satu hari dia kena nombor. Oh. Dia kena nombor. Halo. Kena nombor. Tak banyak lah. Boleh lah. Lepas tu lepas dia kena nombor tu, dia ajak Aat pergi minum ayam ke dia kopi. Halo. Dia kena Aat. Aat, jom kita pergi Siam. Dia ajak Man. Ha? Dia ajak Man. Ha, dia ajak Man. Dia ajak Aat lah. Man yang kena nombor. Oh, Man yang kena nombor. Dia ajak Aat pergi. Dia ajak Aat pergi Siam. Aduh. Aat kata, aku mana ada duit. Dia kata, aku ada lah. Cakap kita ada orang tu lepas. Aku kenal lah nombor sikit lah. Aduh. Oh, boleh? Aduh. Itu kita sewa teksi lah. Pergi Siam kan. Bila nak pergi? Esok kita pergi lah. Bagi aku ambil duit nombor tu. Rancang awal lah. Untuk esoknya mereka pun sewa kereta pergi Siam. Mana? Pergi Siam lah. Masuk Bukit Kerita lah. Pergi Danong lah. Dia kata, aku tak ada duit semua ni. Ni Man hanya ngebat nanya. Han yang ngebat nanya aku. Kata, tak apa Han takut. Aku ada. Aku ada. Aku ni sekupang pun tak bawa tadi. Tak apa kata Han takut. Aku ada. Aku kena nombor main ni tau. Pergi masuk danok pun semua. Ambil bilik hotel. Seorang sebilik. Main duit banyak. Tak banyak mana. Tapi cukup lah. Ada lah. Lepas tu dia kata, Han. Aku ambil bilik seorang satu. Tapi perempuan aku ambil seorang je. Dia tak apa nak cukup dia. Tapi Han duduk dendam je lah. Aku tahu lah nak buat. Ni Man kata. Weh, mana boleh. Han boleh, aku tak boleh. Han duduk satu. Aku tahu lah. Aku tahu lah nak buat. Terus Han dia ambil bilik. Man pun turun bawah. Dia ambil perempuan seorang. Ambil boleh lah. Dia ambil yang marah lah. Ambil yang gemuk ni. Gemuk marah ni. Kuih mai. Kuih mai lah. Dulu sebelum PKP. Ada lah. Ambil seorang perempuan. Yang Aat tengok mata putih. Dia tak ada. Dia nak ambil dua duit tak cukup. Tak pergi nak makan lagi apa semua kan. Ambil perempuan. Aat masa Aat. Duit tinggal RM10 je. Duit tinggal RM10 je. Dapat ke mana ni? Aat kata, tu lah. Duit perempuan buat apa? Duit tu tahu kita beli karaoke makan pun kenyang. Tu lah. Tak apa, duit ni aku tahu lah. Lepas tu, buat masuk perempuan dalam bilik. Aat tengok mata putih je. Aat pun masuk bilik. Dia pun buat masuk lah perempuan tu dalam bilik kan. Buat masuk perempuan dalam bilik. Kita adik-adik. Tak tahu dia buat apa semua kan. Lebih kurang 10 minit dia keluar. Dia keluar. Dia pergi bilik. Dia kata, adik-adik. Adik duduk sat no. Abang nak pergi cari dik. Abang nak cari dik. Dia pergi cari dik. Dia lah. Lepas tu ketuk pintu bilik Aat. Aat, keluar weh. Jom. Kita pergi cari duit. Kita pergi cari duit. Dia habaklah kat perempuan Siam tadi tu. Dia nak keluar asal nak pergi cari duit. Aat tanya lah, nak cari duit mana? Ada tempat bawah tu, ada main judi apa semua kan. Kita pergi main judi ya. Ada. Duit tak nak? Ada ni, modal RM10. Masuklah tempat judi tu. Masuk tempat judi tu. Kan ada hak main tikam-tikam tu kan. Tak lubang tu. Lepas tu pusing-pusing. Buah duit lah.
Kalau 10 ringgit dia ganda 10 je. Ha, ha, betul. Kalau 20 dia ganda 20 kan. Ha, ha, ha. Kalau 30 dia ganda 30. Ha. Macam tulah. Ha. Dia pun main. Ah, tengok ya. Ah, duk tengok ya. Kalau kalah mampu kita. Duit dia 10 ringgit ah. Duit 10 ringgit ah. Ha. Tak tak tak. Putih-putih-putih kena. Kena. Boleh 20. Ha. Buh pula 20. Ha. Ish, jadi nak mampu tu. Ah, dia seria. Ha. Buh 20. Hmm. Ganda lagi dapat 40. Buh 40 ganda 80. Ha. Buh 80 ganda 160. Ha. Buh 160 ganda 320. Ayuh. Sampai dah naik 1000. Budilah. Sampai dia buh lupa mana yang putih-putih kena kat dia. Allah. Sampai naik 1000. Hmm. Lepas tu pusing-pusing naik sampai 5,000 dia menang. Tu dia. Yang yang duk jaga kaunter juga, duk jaga pusing tu lah, bopai lah. Balin duit gitu. Mau ke daripada 10 ringgit? Haa. Kira hak orang mana main sekali tu, semua ikut. Kalau dia boleh lepak tu, lepak tu. Ikut dia tu. Hak mana yang kalau dia boleh lepak A tu, A tu orang semua ikut dia. Semua kena. Sampai dia menang 20,000. Tu dua lah. Daripada 10 ringgit tu. Daripada 10 ringgit dia menang 20,000. Aduh. Lepas tu Ad ni. Picit dia. Eh, jadi dia weh 20,000 tu. Banyak tu. Banyak lah, banyak. Sudah lah, sudah lah. Sudah lah. Aduh. Aku takut pergi hang kalah lagi. Aku tak kalah kan. Sudahlah, esok macam lain kan. Takut lah tu 20,000. Aduh. Okey lah. Man pun berhenti. Okey lah, kita 20,000 dia pun berhenti. Banti-banti. Jom. Ad, kita pergi makan. Enjoy, enjoy. RM20,000 je. RM20,000. Nanti Zat, sebelum kita nak pergi makan, nak pergi enjoy, aku nak tanya hang ni. Hang ni pakai ilmu apa ni? Hang ni pakai ilmu apa ni? Ya, Ad, tanya mai tu. Adalah, saya ikut habak lah. Kita pergi makan dulu. Kan? Man bawa Ad pergi makan. Kan baguslah ayam pun semua. Siap bungkus buah kat perempuan dalam bilik rumah kan. Ha, ha. Tu Ad. Man, mana perempuan kau seorang? Saya kita ambil lah. Lepas tu, aku nak tanya, aku tak puas hati ni. Aku tak boleh makan selagi aku tak tahu hang ni. Hang dah membelah kau pakai ilmu apa ni. Mungkin tu raya kan. Daripada 10 ringgit boleh jadi 20 ribu. 20 ribu. Hang pakai ilmu apa ni? Habang tak? Aduh. Aku tak sedap duk ni. Aduh. Sambil duk makan. Man abang. Dia kata mudah je. Putua dia mudah je. aku cabut bulu. Rambut. Oh, rambut lah. Rambut bulu. Oh, tak. Rambut bulu sabut. Aku selit kat telinga. Ambil rambut dia tu. Kan, ambil rambut dia tu, selit kat telinga. Jadi dia selit kat telinga. Dia ada lah cara-cara dia, baca-baca dia. Jadi kena ambil bulu dia. Ambil rambut dia. Aduh. Ambil tak telinga, selit kat telinga. Macam tu. Okey, baik. Kena tak telinga. Aduh. Tu yang tikam kena apa semua tu. Dia nak cari. Macam tu. Dah dia ambil lah tadi. Eh, tak lah. Hak perempuan gemuk tu dia ambil lah. Lek Ilham tak puasan ni. Tadi dia masuk dalam bilik tu dia ambil. Puasan lah. Puasan lah. Dia ambil rambut dia tu lah. Ambil rambut beri sebut. Tak apa. Dia pun tahu makan-makan apa semua. Yang kata ni lah. Orang kata kalau judi ni, kok mana pun dia takkan puas hati. Tak ada orang main judi kaya. Betul? Walaupun dia menang banyak-banyak, tak ada kita kaya. Lepas tu yang kedua, tiba tu kita jangan tamak. Dia dapat di bilik apa semua kan. Esok pagi bangkit. Pergi main lagi bro. Lepas tu, Ad makin-makin ketuk pintu tengok tak ada. Itu kita punya kawan mana dia tanya. Ada tanya Amway tu. Tak ada, dah sudah turun cari duit. Cari lagi. Cari. Ad pun pergi ikut dia. Pergi tengok. Tinggal 10 ringgit ya. Tinggal 10 ringgit balik. Daripada 20,000. Tinggal 10 ringgit balik. Aduh. Ad kata pergi dah. Pergi dah dia kata. Tinggal 10 ringgit. Aduh. Bubul lah 10 ringgit tu.
Hak lah, sepuluh ni tu pun lu. Halo. Muka ni bebai lah. Kira nak gadai jam lah tu. Halo. Oh, nak, dia. Kira nak jual jam, nak gadai jam, nak gadai seluar lah. Ah, tarik. Ah, tarik pergi luar. Pergi tu lah. Dah kereta ni. Duit dah habis dah. Duit dah habis dah kereta ni. Duit dah habis dah. Halo. Ni macam mana kita nak balik? Macam mana kita nak balik? Duit nak tambang balik pun tak ada dah. Lincin lah. Patutnya hang kena tahu sikit. Awak ni apa rambut tak menjadi ke? Semalam hang kata ambil rambut tu selit kat lingkong. Hang tak selit ke hang ni? Nak selit kena kata. Pagi tadi aku nak ambil, dia dah cukup lah. Licin tu. Aku nak selit lagi nak selit. Aku kata kau tak ada lah. Dia dah cukup lah semalam. Jadi itibar dia kat sini tuan-tuan dan puan. Jangan tamak lah. Yang pertama jangan tamak. Yang kedua, tak ada lagi orang main judi. Kayak yang kata judi tak tahu pakai ilmu apa lah. Tak tahu ilmu lah. Memang kata apa, tak apa, tak berkat. Tak berkat. Tak berkat. Itu yang ada main mesin kuda dia berhenti lah. Eh, mesin kuda dulu. Habis duit gaji tu. Oh, betul eh. Mula-mula tikar lengguan. Nampak lengguan lah. Tiga biji tu. Haa, betul lah. Tiga biji tu. Habis cik duit kuda. Aduh. Aduh.